Ya, Pasar Tanah Abang kembali ramai diserbu warga. Selain berbelanja kebutuhan bulan Ramadan, warga juga berbelanja untuk dijual kembali. Kepadatan pembeli terlihat sejak pintu masuk Pasar Tanah Abang Blok A. Pembeli datang dari berbagai wilayah. Mereka berbelanja kebutuhan untuk ibadah selama bulan Ramadan. Harga yang murah dan model-model yang terbaru terkini ini menjadi daya tarik pembeli hingga kembali menyerbu Pasar Tanah Abang. Terlebih, sejumlah pembeli mengaku berbelanja baju muslim untuk dijual kembali di momen menjelang Lebaran. Dan untuk mengetahui situasi satu hari sebelum Ramadan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Irfan, seperti apa kepadatan di sana? Barang apa nih yang paling dicari warga saat ini? Baik, terima kasih Yudi dan juga pemirsa. Pemerintah secara resmi menetapkan awal Ramadan pada esok hari, yakni Selasa 12 Maret 2024. Itu artinya satu hari menjelang bulan suci Ramadan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai oleh pengunjung. Dan memang untuk setiap tahunnya Pasar Tanah Abang ini menjelang bulan suci Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri ini menjadi salah satu pilihan warga untuk melakukan berbelanja. Dan terpantau sejak pagi hingga saat ini memang para pengunjung atau pembeli ramai berburu berbagai pakaian muslim, baik wanita maupun pria, yang berburu tren fashion terkini. Dan memang untuk pakaian wanita ada berbagai varian, mulai dari dress, kemudian hijab, dan juga tunik. Sedangkan untuk pria terdiri dari koko, kemudian ada juga peci, serta kemeja yang memiliki berbagai varian dan juga warna. Dan banyak warga yang memilih untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang ini memang selain harganya yang cukup terjangkau, kemudian juga aksesnya yang bisa dikatakan mudah untuk dilalui. Karena sudah mulai terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, mulai dari kereta dan juga bus. Dan Yudi dan juga pemirsa, memang semakin siang semakin ramai pengunjung nih yang datang ke Pasar Tanah Abang khususnya di Blok A ini. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang terkhusus di Blok A ini untuk tetap menjaga barang berharga Anda. Sementara demikian Yudi. Baik, sepertinya setelah ini Irfan juga akan berbelanja ya di pasar di sana ya. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah, jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.